yang giat berniaga tau. Walaupun Syah sekarang ni sedang sarap mengandung. Gagah tak gagah Syah ni. Betul tu Alif. Itulah awak kata dia nak mencari duit lebih untuk baby dia. Dan mereka kata mereka akan berada di Kuala Lumpur tahun ini. Sekarang saya berada di mana? Stadium tertutup Melawati Shah Alam. Bersempena dengan Carnival Teratak Glam Raya. Yeah. So, kita ni berjumpa dengan peminat, jual-jual barang, cari duit lah. Nak dapat anak lagi, nak sambut raya anak lagi. Ni, eh? Nak bagi baju raya kat isteri, jadi kena cari duit. Ibu, baju raya saya baju hospital tahun ni. Bagi saya, tahun ini adalah tahun yang cukup membahagiakan. Tahun yang cukup kata rezeki yang melimpah ruah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, selain diberikan isteri yang penyayang, selain ada kerja yang alhamdulillah, selain daripada kerja yang kata rezeki yang tak putus-putus, awal dikurniakan, awal dan Syah dikurniakan dengan satu rezeki yang memang kita tak pernah terbayangkan sebelum ni, rezeki yang memang selama ni kita memang mengharap, dan rezeki itu datang di bulan yang cukup mulia. Jadi isi raya tu korang akan ada kat KL je ke atau nak pergi mana-mana? Raya kat KL je. Raya. Saya punya family pun semua kat KL. And then mungkin bila saya berpantang, insyaAllah mungkin dalam bulan raya juga. Jadi akan ada kat rumah dalam kain batik dan juga sanggul saya dan stocking saya. Itu baju raya saya. Saya pula akan beraya di rumah mertua saya. Abang Syah akan berpantang di rumah mak dia. Jadi selama sebulan kita akan duduk sana. Dan insyaAllah lah, ini masa untuk kita bonding bersama family. Dan keluarga-keluarga belah saya. Kalau nak jumpa saya, kena datang rumah mak mertua saya lah.